Ya tadi Ustaz Jen Selamat sudah memberikan contoh bagaimana cara-cara sederhana agar para sahabat risalah bisa menjadi sosok atau seseorang yang romantis atau istri yang romantis. Mulai dari ketika tidak tidur, bangun tidur dan juga menjalankan ibadah bersama. Dan kini masih ada lagi beberapa tips yang akan dibawakan oleh Ustaz Jen Selamat untuk melengkapi kalian atau teman-teman sahabat risalah agar menjadi istri romantis versi Islam. Kita dengarkan kembali tausiah dari Ustaz Jun. Monggo Ustaz Jun dengan tausiah Anda. Sahabat risalah hati, pemburu surga, indahnya perjalanan keluarga yang ada istri romantisnya. Kemudian ketika suami di kantor, ketika dia istirahat, istrinya langsung kirim WA dan gak lupa ada gambar love-nya. Yang lapar ya, makan segera ya, jangan telat makan. Iya, luar biasa, romantis. Kemudian apa? Suaminya mengatakan, aduh, makanan di kantor, di kantin gak sesedap yang di rumah. Sang istri kemudian menjawab yang romantis. Memang, bang, makanan di rumah lebih enak dari kantor. Tapi gak jadi enak kalau Anda gak ada di sisiku, bang. Masya Allah, romantis. Begitu, setiap kesempatan senggang digunakan oleh istri untuk tetap menjaga hubungan cinta mereka. Romantis. Sahabat, risalah, pemburu surga. Suami bekerja dengan riang, gak terasa sampai sore. Dia ingin segera pulang. Kerinduannya terasa semakin berat kepada istrinya. Luar biasa, gak pakai mampir sana, mampir situ, mampir. Tidak, hatinya cuma ada istrinya di sana. Dia segera pulang, Masya Allah. Sampai di rumah, istri romantis sudah bersiap menyambut dia. Tidak seperti yang lain. Suami datang, gak ada jawaban. Suami datang, gak ada sambutan. Tetapi sang istri romantis menyambut suaminya. Aduh, yang kurindu sudah datang. Terima kasih Allah, cintaku sudah datang. Terima kasih Allah. Anda bisa bayangin. Suami yang capek tadi langsung cerah wajahnya. Karena mendapatkan sambutan yang romantis dari istrinya. Ini jangan dilupakan wahai oleh para istri. Jadi bulan madu itu jangan bulan-bulan, tahun-tahun madu. Honey years, bukan honeymoon. Sepakat? Sahabat risalah, terutama para istri romantis. Inilah sesungguhnya beberapa episode istri romantis. Seperti doa yang pertama kali saya senandungkan tadi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Istri romantis itu seperti itu. Sebagaimana doa tadi, dia berusaha menjadi penyejuk hati bagi suaminya. Qurrata a'yun. Kapan? Selama menjadi istri, enggak ada istilahnya hanya pagi hari. Atau hanya di ranjang lah, atau hanya di tempat wisata lah, di mana-mana lah, romantis lah. Nah itu yang penting. Jadi selama kita hidup, selama Anda menjadi istri, maka selama itu Anda harus bersikap romantis kepada suami. Inilah yang menjaga suami dari fitnah hidup yang semakin berat sekarang. Saya minta maaf. Inilah yang akan menjaga suami Anda menjadi benteng kuat, sehingga suami Anda tidak kemudian terjerumus. Entah yang namanya perselingkuhan, entah itu perzinahan. Ketika Anda aktif menunjukkan diri kepada suami Anda menjadi istri romantis. Qurrata a'yun, penyejuk mata atau penyejuk hati. Ya tadi, penampilannya dikemas dengan rupa agar dilihat suaminya menyenangkan. Yang kedua, dia berusaha menyenangkan suaminya dengan ketaatannya kepada suaminya. Dia respon cepat
apa yang dibutuhkan oleh suaminya. Bahkan di suaminya belum meminta apapun, dia sudah menawarkan. Dia sudah tahu kebutuhan suaminya. Masya Allah. Romantis ini akan membuat suasana penuh optimis. Bukan pesimis. Nah, istri romantis juga. Ketika suaminya gak ada di rumah, dia berusaha bersikap bahwa apa yang kulakukan hanya untuk menjaga harga diri suami saya di rumah. Bukan aji mumpung melampiaskan hawa nafsu dan kemauan pribadi. Itu istri soleha, itu istri romantis. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, khususnya kepada istri romantis, juga suami sekaligus. Beliau mengatakan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, wahai para istri, adalah istri yang paling bagus akhlaknya di dalam keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku yang terbaik sikapku kepada keluargaku. Masya Allah. Begitu pula suami romantis dibalik seperti itu. Karena kalau kedua belah pihak saling melengkapi, klub dia. Saling mendukung, mantap keluarga itu. Saling berangkul, semakin kuat keluarga itu, bukan saling memukul. Saling memberi, semakin kaya keluarga itu. Masya Allah. Istri paling romantis, paling baik adalah istri yang paling bagus akhlaknya kepada suaminya di rumahnya. Demikian pula sebaliknya. Suami paling baik adalah suami yang paling bagus akhlaknya kepada keluarganya. Mudah-mudahan saya, Anda, terutama istri romantis, keberadaan Anda sangat menentukan kedamaian dunia ini. Keberadaan Anda sangat menentukan kebahagiaan masyarakat kita. Karena itu, jadilah istri romantis ala Islam. Wa'alaikum minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.